narkoba itu sekarang tidak hanya membahayakan orang-orang dewasa, tapi juga anak-anak kecil juga sekarang harus diwaspadai. Persiapannya itu, ini kan mata kuliah. Jadi pertama kita disuruh bikin ide cerita, terus kita diskusi sama dosen. Diskusi sama dosen itu beberapa kali ditolak. Ada hampir mungkin 5 kali lebih ditolak, ide ini nggak bagus. Sampai akhirnya ini tuh ide bersama, dan itu juga didiskusikan bareng bersama dosen saya. Nah, setelah sudah dibaca, bikin semuanya persiapan, sudah akhirnya dosen saya hatinya luluh dan menyetujui ide yang kami buat. Sebenarnya permainan kita didol. Ini kan hitung-hitung lagi promosi. Jadi naik ABPN maning ya, udah tuku. Dijir gane pira, Mas? Dijir saya kata ibu. Larang temen, Mas. Jenengnya pewe, permainan enak. Ya juga sih. Awalnya sih ya tegang ya, karena dilihat banyak orang juga, terus sekaligus seneng juga sih bisa main ikut film gitu tentang bahayanya narkoba, pengedar. Kalau yang gampang sih pas adegan ditangkap polisi ya, itu gampang. Kalau yang susah ya mungkin bagian scene berapa itu, yang waktu dialog terakhir itu agak sulit juga dihafalin dialognya. Kendalanya yang pertama mungkin kayak menyiapkan semuanya ya, Mas, karena kan ini kelompok, kadang yang satu udah siap, yang satunya lagi saya nggak bisa, paling itu untuk teman-teman kayak gitu. Terus apalagi ya, sebelum syuting juga ada kendala yang mau di halte ini. Oh, ternyata tiba-tiba haltenya lagi dicet, cari lagi di tempat lain. Pulau sangune ditambah pulau aja kayak biasa, Nek. Lah mau apa maning sih, semen bagus cukup. Metuku jajan. Jajan aja kakek wong wis makem nang omah. Lah ibune. Lagi kelas berapa? 2. Tiga. Tiga di mana? Ke SD 2. SD 2 apa? SD 2 Duku Walu. Ya. SD 2. Perasaannya Zaki main film. Rasanya gimana? Asik. Asik. Kenapa asik? Mainan. Ya, kalau kamu mau main film lagi, mau enggak? Mau. Mau. Kenapa? Nggak mau. Kenapa? Nggak asik. Harapan dengan dibuatnya film ini, semoga masyarakat yang melihat bisa sadar bahwa narkoba itu bahaya. Harus berhati-hati untuk ibu-ibu yang punya anak-anak, itu harus berhati-hati. Kemudian semoga dengan adanya film ini, generasi Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Diam kamu! Jalan! Diam! Oh.